بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua, wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kesehatan lahir batin, berkah rezeki, berkah panjang umur, berkah kehidupannya, berkah seluruh keluarga. Kita semua tetap bisa istiqomah beramal dan beribadah, tetap dalam pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir batin dari segala mara bahaya dan bencana dunia akhirat. Semoga Allah mengabulkan segala tujuan kita, berhasil maksudnya, dan tercapai cita-citanya. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, sebagai pembuka pada pertemuan kita kali ini, luangkan waktu sejenak untuk bersama-sama membaca solawat Nabi. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan kita semua diberikan syafaat Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahir batin dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Doa nurbuat atau doa nurun nurbuah adalah doa yang populer di kalangan para ulama terdahulu. Doa ini adalah salah satu doa pamungkas yang sering dipakai untuk sarana memohon perlindungan, pertolongan, dan keselamatan kepada Allah dari segala mara bahaya. Doa nurbuat juga banyak sekali faidah dan khasiat yang terkandung di dalamnya. Intinya, doa ini insya Allah
untuk segala hajat atau multifungsi. Yang lebih utama, niat mengamalkan memohon ridho Allah dan ikhlas karena Allah. Biarlah faedah hikmahnya dengan sendirinya menyertai kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kunci penggerak doa Nurbuat. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saudara dan sahabatku semua, dimanapun berada yang dirahmati Allah, bagi siapapun yang sudah rutin mengamalkan doa Nurbuat, silakan untuk mempergunakan kunci penggerak ini agar energi doanya bisa berjalan dengan maksimal. Ibarat power, kekuatannya insya Allah akan berlipat ganda. Berbeda dengan membaca doa Nurbuat seperti biasa yang tidak memakai kunci penggeraknya. Saudara dan sahabatku semua, dimanapun berada yang dimuliakan Allah, bagi siapapun yang mau menggunakan kunci penggerak doa Nurbuat di channel saya, Abah Rafi Cirebon, silakan untuk menuliskan di kolom komentar nama lengkap dan tulis qabiltu. Insya Allah, agar saya bisa turut mendoakan saudara dan sahabatku semua yang mengamalkannya. Semoga barokah ilmu diridhoi Allah dan berhasil tujuannya, serta untuk menyambungkan sanad ijazah ke guru-guru kita semuanya. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya Abah Rafi Cirebon dengan tulus ikhlas mengijazahkan kunci penggerak doa Nurbuat kepada siapapun yang mau mengamalkannya, dengan syarat menulis di kolom komentar nama lengkap dan qabiltu. Semoga Allah meridhoi dan mengabulkan segala doa-doa kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, harap disimak sampai selesai videonya agar tidak gagal faham. Kunci penggerak doa Nurbuat ada di dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 103 yang berbunyi, Latudrikuhul abasaru wa huwa yudrikul abasara wa huwa latiful khabir. Cara menggunakannya seperti ini. Setiap kita selesai membaca satu kali doa Nurbuat, bacalah kunci penggerak doa Nurbuat sebanyak 7 kali dalam hati, disertai dengan tahan nafas. Jadi baca doa Nurbuat satu kali, baca kunci penggeraknya 7 kali dalam hati, disertai dengan tahan nafas. Untuk jumlah hitungan doa Nurbuat disesuaikan dengan ijazah yang diperoleh saudara dan sahabatku semua. Saya di sini hanya memberikan kunci penggerak doa Nurbuatnya saja, karena ini juga penting adanya. Itu saja yang saya berikan pada kesempatan ini. Apabila ada kata-kata atau ucapan saya yang tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Untuk menutup perjumpaan kita pada kali ini, marilah sejenak kita bersama-sama untuk membaca solawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Saya akhiri saja pertemuan kita pada kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.